Di Demak, Jawa Tengah, hiu paus sepanjang hampir 4 meter terekam kamera salah seorang nelayan di Desa Bedono pada Kamis. Menurut nelayan, ia baru pertama kali melihat ada hiu paus di pesisir Demak, pantai utara Jawa. Ia menduga ikan tersebut terseret arus air laut pasang. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan mengimbau agar masyarakat tidak takut dan juga tidak menangkapnya, karena hiu paus termasuk satwa dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.